Woi, yes. Woi, ngapo? Ngapo ini kok lagi? Ida, oh lagi nunggu-nunggu main ngapo? Aku ada cerita. Apa-apa? Tadi aku kan lewat tempat si Ulan. Lalu? Aku tuh nyinguk. Ulan tuh caknya kok dikasih wong tips. Wow, yang benar. Iya. Hai kau nih. Jangan fitnah. Woi, aku nih nyinguk dewe kau nih. Fitnah tuh lebih kejam dari pelakor. Tahu gak? Kau nih masing, weh. Cak Mano jadi? Jangan cak itu, jangan fitnah. Mak Mano kalau kita laporkan, weh. Kemano? Iya juga, weh. Kemano, weh, lapor-lapor cak itu, kalau ngelapor-ngelapor. Identitas kita nih, ketahuan. Nah. Nggak lemak sama Ulan. Iya, nggak lemak dengan Ulan, dengan yang lain pulau, weh. Cak Mano jadi? Iya, weh. Cak Mano. Selamat pagi, Mbak Rita, Mbak Aries. Pagi, Pak. Iya. Itu tadi saya dengar lagi membicarakan apa gitu ya, seperti tentang uang gitu, iya ya? Enggak Pak, katik Pak. Oh enggak apa-apa, jadi kalau melihat ada semacam praktik tindak pidana korupsi, itu sekarang ada alur yang aman dan nyaman buat pelapor, jadi enggak perlu takut. Oh, ya kami tuh bingung Pak, pengen lapor tapi enggak tahu kemana, terus iya, takut iya. Kami Pak. Oke, nah jadi Mbak Rita, Mbak Aries, kalau melihat ada tindak pidana korupsi seperti itu, sekarang kita ada yang namanya aplikasi whistleblowing system. Ya, whistleblowing system itu atau disingkat WBS, ada aplikasi pelaporan untuk mengadukan hal-hal yang tidak baik, yang sifatnya itu kecurangan. Ya, jadi di situ identitas pelapor dan keamanannya itu dijamin oleh pimpinan kita. Jadi nggak perlu takut. Nih. Oke, jadi gini loh. Gimana, Mbak Rita, gimana? Mbak Aries. Jadi silahkan dibuka websitenya RSMH di www.rsmh.co.id. Di situ nanti akan ada menu whistleblowing system. Nah, tinggal diklik. Nanti akan muncul aplikasi pelaporannya. Nah, tinggal nanti Mbak Aries dan Mbak Rita itu pilih klasifikasi tindak pidana korupsi yang dilihat. Misalnya tadi melihat ada tindakan gratifikasi, memberikan uang ke pegawai kita. Nah itu silahkan dipilih gratifikasi. Disebutkan tempat kejadiannya di mana, dan tindak pidananya itu seperti apa. Diceritakan kronologisnya. Jadi nanti ada tim kita, ada tim verifikasi dan tim investigasi yang akan melihat dan memeriksa apakah terjadi tindak pidana korupsi yang seperti dilaporkan. Iya, jadi nanti akan ada feedback juga kepada Mbak Aries dan Mbak Rita bahwa laporan tadi itu sudah ditindaklanjutin. Jadi Mbak Aries, Mbak Rita, kalau melihat ada indikasi tindak pidana korupsi, jangan ragu untuk melaporkan ya. Iya, Pak. Identitas pelapor dan keamanannya itu dijamin. Oke. Saya duluan ya. Oke, ya. Sampai jumpa. Oke. Ini ya Pak ya, sesuai dengan tagihannya. Silakan dihitung kembali. Mbak, ini lebih 100, Mbak. Oh, iya ya. Oke, maaf ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.